Assalamualaikum sahabat bola, jumpa lagi bersama SSB Puyol Sport 05. Agenda uji coba kali ini diikuti oleh 3 tim, yaitu Puyol Sport selaku tuan rumah, Jeep, dan Samsul Sport. Coach Puyol memberikan instruksi kepada para pemain tentang bagaimana cara menjalankan strategi yang akan diterapkan. Strategi yang digunakan 4-3-2-1. Oke, pertandingan pertama antara Puyol Sport 05 versus Jeep. Tonton videonya ya, sahabat bola. Mantap boys, uji coba antara Puyol Sport versus Jeep dimenangkan oleh Puyol Sport. Dan seperti yang kita lihat sendiri, para pemain saling salaman setelah berakhirnya laga. Sambil istirahat, Coach Puyol mengevaluasi permainan di pertandingan pertama. Ada yang menarik nih sahabat bola. Dua alumni MFS 2000 yaitu Samsudin Puyol dan Samsul Khairuddin berjumpa kembali di lapangan hijau. Namun kali ini mereka tidak akan bertanding bersama, melainkan masing-masing SSB dari mereka akan melakukan partai uji coba. Nah, kita nonton ya, SSB siapa yang lebih unggul? Check it out!
Uji coba sangat diperlukan oleh sebuah tim sepak bola, karena di partai uji coba, para pelatih dapat melihat kemajuan serta perkembangan dari setiap pemain. Partai uji coba bukan mencari menang maupun kalah, melainkan penerapan latihan yang selama ini dilakukan oleh para pemain. Baik, sahabat bola, videonya sudah dulu ya. Nantikan video selanjutnya di channel ini. Dan jangan lupa like, subscribe, juga share ya, sahabat bola. Salam sepak bola.